ke dalam kuburan. Sini hampir setengah jam, terus udah suruh pulang, malah ke situ. Ngedukin ya? Iya, ngedukin pakai tangan. Cuma pakai tangan lebih cepet jeruk. Nggali sendiri berarti? Iya, nggali sendiri. Suruh pulang nggak mau sih, jadi laporan loh ke desa. Terus orang-orang gimana? Iya aja. Diangkat tuh sama orang-orang. Nggak berusaha nyegah? Nyegah nggak mau. Dianya nggak mau pulang, nggak mau situ mau. Pelaku sempat diamankan polisi, namun karena terindikasi mengalami gangguan kejiwaan, polisi akhirnya menyerahkan ke orang tuanya di Desa Kepadean, Kabupaten Tegal. Saktio Dimas, Tegal, Jawa Tengah. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Bersama saya Reza Helmi. Dan saya Hayomi Rinjani. Sebelum kita mulai Redaksi Pagi, kami ingatkan Anda untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Iya, dan selain berita pembuka tadi, kami juga punya sejumlah informasi mendalam dan terpercaya lainnya untuk Anda. Untuk itu, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga rem tangan tidak berfungsi dengan baik saat parkir, sebuah truk box di Tasikmalaya, Jawa Barat meluncur ke jalan raya dan menabrak kendaraan umum. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang terjatuh dari atap kendaraan umum yang syarat penumpang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, namun kami kembali mengingatkan Anda bagi yang beraktivitas di ruang publik tetap memakai masker dan menjaga jarak. Iya, dan juga serta menghindari kerumunan ya. Betul. Kami berdua beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.